ini guys ya, Kali Konto. Ini jembatan penghubung antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Malang ya, dari Siman ke Pondok Agung ya. Ini guys sudah jadi, ini sudah lama. Ini dulu jembatan ini hancur waktu erupsi Gunung Kelut tahun 2014. Airnya sampai naik sini guys, sampai naik sini ya, akhirnya menuju ke utara. Kalau utara sana terus itu ke Waduk Siman ya, jadi terselamatkan karena di sebelah sana monumen itu guys itu ditutup otomatis dengan sendirinya oleh batang-batang kayu dan lain-lain sehingga menyumbat sini ya, akhirnya air tidak jadi naik ke Waduk Siman. Jadi waktu banjir bandang itu Waduk Siman penuh dengan pasir guys. Kalau dilanjutkan lagi sama sini tidak tertutup, otomatis kemungkinan Waduk Siman bisa jebol guys. Jadi daerah Kepung dan sekitarnya bisa hancur guys ya. Alhamdulillah masih dalam perlindungan. Ini baru jadi guys, kalau tidak salah belum diresmikan ya, alhamdulillah. Tapi sudah bisa dilewati, jadi orang dari Malang maupun dari Kediri tidak perlu jauh-jauh putar ke Kandangan, jadi cukup dari sini ya, aksesnya sudah bisa guys. Dulu untuk jembatannya kalau airnya tinggi itu naik ke atas guys, kalau ini lewat bawahnya ini guys ya, cukup besar. Jadi insya Allah aman, moga-moga tidak ada banjir bandang lagi yang menghancurkan ini, saya tidak kebingungan lagi guys. Sudah berapa tahun dari 2014, 8 tahun nih baru jadi lagi guys ya. Panjang itu luar biasa, sana Malang guys ya, sini Kediri berbatasan. Ini tebingnya ini tinggi banget ya. Kalau sana gunung Selokurung guys ya, Kelutnya sana tidak kelihatan. Oke, kita jalan sana guys, kita coba seperti apa kita lewati. Untuk yang pertama kali kita lewat sini, sudah lama betul kita tidak lewat sini. Oke, ikuti kita terus, pasti seru, pasti asyik, mantap. Mobil bisa lewat tuh guys ya, cuma kalau lagi cuaca musim hujan, apalagi di selatan di wilayah Gunung Kelut terlihat mendung, cukup berbahaya di sini ya, jadi harus tetap waspada dan hati-hati. Cantik betul. Oke guys, kita lewati saja guys. Yuk. Gila. Dulu sampai sini loh guys, dibatasi guys, akhirnya terselamatkan katanya warga yang sempat saya tanya itu guys. Jadi banyak orang yang tidak tahu ya, jadi cara goib ditutup sini guys, jadi air tidak terus ke Waduk Siman ya. Ini guys luar biasa,
Oke, kita coba lewat, guys. Ikuti kita terus, guys. Jonggrang-jonggrang lah. Halus, guys. Cuma di sini jalannya sedikit rusak ya. Oke, kita kembali, kita lihat lagi, kita review lagi. Halus, guys. Tapi ini muka-muka nggak licin kalau hujan, guys. Cukup tinggi. Jadi walaupun hujan gede, insya Allah nggak banjir, guys, ke atas. Kecuali kalau ada banjir, baru itu naik, nanti nggak bisa naik air. Pak, monggo, bu.